Santika Fauziah menjawab nyeleneh pertanyaan netizen terkait statusnya di acara nikah anak Sule. Diketahui Sule baru saja melangsungkan acara pernikahan putranya Rizky Febian dengan Mahalini. Namun ada hal yang tak biasa karena Sule yang berstatus duda ditemani Santika Fauziah. Terlebih saat di acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, Santika Fauziah terlihat setia menemani Sule meski tak duduk di pelaminan. Alhasil sosok kekasih baru Sule, Santika Fauziah mencuri perhatian publik. Bahkan Santika Fauziah kompak menggunakan busana senada dengan keluarga Sule. Sang komedian pun sudah terbuka ke publik soal hubungan asmara terbarunya dengan wanita berhijab tersebut. Namun ternyata, masih ada saja warganet yang masih mempertanyakan status Santika. Hal ini terlihat dari unggahan Santika saat sesi Q&A di Instagram. Bukan memberi jawaban yang benar, Santika pun memberikan jawaban yang kocak. Santika menyebut status dirinya dalam acara pernikahan anak Sule adalah sebagai tukang cuci piring yang dapat kerja sampingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.